lagi. Kembali lagi channelnya Pak Lengo. Hari ini kita mau mantau Loko Dinas Sri Tanjung ya. Berangkat dari Dipolog Jogja menuju stasiun Lempuyangan. Itu terdengar suara klaksonnya udah berbunyi, tanda siap dinas ya, mau keluar Dipolog Lokomotif. Di parkiran tuh keluar dari jalur 3. Pakai 201 ya, 8354 di Poindo Jember ya. Oke, nunggu sinyal aman dari stasiun ya. Sudah dimintakan sinyal aman oleh Pak Pengawas di wesel sana itu ya, di jalur keluar. Nah, itu sinyalnya udah aman. Nah, Loko Sri Tanjung berangkat menuju stasiun Lempuyangan ngambil rangkaian. Soalnya rangkaian Sri Tanjung itu enggak di depo kereta Jogja ya, tapi di depo di stasiun Lempuyangan, parkirnya di sana. Atau sepi ya, stasiun besar Yogyakarta ya. Aktivitas para kru KA juga nggak begitu ramai ya. Karyawan juga nggak begitu ramai karena masih pagi juga, karena nggak ada kereta jalan juga ya sih. Ada kereta jalan cuman nggak sebanyak hari-hari biasa ya, karena pembatasan mudik lebaran ya. Padahal ini H-7 lebaran. Di diponya juga sepi aktivitas ya, biasanya ada pengecekan tapi ini enggak ada ya, karena keretanya diberhentikan ya sampai tanggal 17 ya. Buat yang enggak bisa mudik enggak usah bersedih ya, apa-apa untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Untuk kebaikan kita semua juga. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal puasanya diterima ya. Terima kasih sudah mengikuti channel saya. Semoga kalian lancar rezeki. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen-komennya ya. Terima kasih sudah menonton. Itu terus video saya ya, yang suka melihat kereta api.
Terima kasih sudah menonton.